Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذب أصحاب الأيكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط قسط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء
الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah beberapa ayat yang masih lagi dalam surah Asy-Syu'ara. Daripada ayat yang ke-176 hingga seterus kepada ayat yang ke-191. Beberapa ayat ini hubung kait dengan kisah Nabi Allah Shu'aib. Ialah mertua bagi Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ini cerita yang terakhir daripada Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, daripada cerita Nabi Allah Nuh hingga kepada cerita Nabi Shu'aib. Dan kita buat perhatian di antara segala Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang telah Allah Ta'ala cerita tadi. Kalau kita perhati di peringkat awal, mula-mula dia dakwah, seru, ajak, panggil kaum tu dengan perkataan yang sama. Mana? Cuba kita perhati di awal tu. Kuat-kuat Rasul kata, ala tattaqun. Nah, inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alayhi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Setakat tu. Di sini menunjuklah bahawa segala rasul Allah alaihi wassalatu wassalam itu ittifaq. Nah, sebulat suara sekata, nah, atas bahawa mereka itu memperkenalkan diri dia adalah Rasulullah. Dan bukan dia memperkenal itu, bukan semata dia tu dakwah. Supaya dia mau nak tuduh kata dia ni dakwah, tak boleh. Sebab dia ada alasan bukti mukjizat yang menandakan dia tu Rasul. Dan di antara seruan dianya, suruh takwa Allah. Takut ke Allah. Nah, dan pula suruh taat kepada dia. Karena lazim taat pada Rasul, taat ke Allah. Dan begitu turun menurun kepada kita, sesama kita. Nah, apabila disuruh perkara hak baik yang membetuli surah Asy-Syu'ara, wajib atas kita taat. Nah, tapi kita sama kita tak ada kait selama tidak berjangah dengan syarak. Tapi kalau orang rasul tak ada berkait dah. Taat akhir rasul ialah taat akhir Allah. Nah. Dan pula dia memperkenalkan hak dia menyampaikan risalah dia ni, dia tak ada minta upah bawah. Dengan ikhlas. Itu orang rasul bersih mereka itu. Nah, maka di samping sebegitu bersih pun tak semestinya balik kaum tu terima.
Ini saat jadi apa? Jadi satu ajaran kepada kita. Dan juga ayat-ayat merupakan kisah ini menjadi tasliyah bagi Nabi SAW dan juga kita umat. Tasliyah itu mana? Hanya tugas orang rasul menyapa. Ajar. Dan beri kenyataan apa yang tak nyata. Memberikan keterangan apa yang keliru. Itu kerja. Terima tak terima, bukan tanggungjawab rasul. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Begitulah kita ajak orang. Kita rakyat hak sebenar. Dengan alasan, dengan dalil, kenyataan. Lepas tu, terima tak terima tu. Apa hak lain? Dia kita tunjuk sedih. Tengok orang rasul, dia menyapa. Siapa akhirnya, bila mereka sebukis saja tak terima seruan dia. Siapa melaku keganasan terhadap rasul. Tapi akhir, Allah tidak biarkan begitu saja. Kita tengok cerita Syuaib. Katanya kallaba ashabul aikati kallaba ashabul aikatil mursalin. Ini qiraah jumhur, termasuk qiraah kita baca dengan ashabul aikati. Tapi tulisan sini tidak tulis huruf alif lam, tulis lam saja. Kalau dalam surah lain tulis dengan alif lam ashabul aikati. Tapi sini tulis baca ashabul aikati juga, tapi tulis tak ada hamzah wasal. Itu hak sah qiraah. Baca di sini tubik dua qiraah. Setengah qiraah di antara qiraah Nafi' dan Ibnu Katsir dan Ibnu Amir. Mereka baca begini. Kallaba ashabul aikatal mursalin. Dia baca gitu. Kallaba ashabul aikatal mursalin. Ada pohon jumhur termasuk kiraat kita. Kallaba ashabul aikati. Kita baca dengan baca dengan hamzah wasal, tapi tak ada tulis. Bila ada tulis kallaba ashabul aikati, orang mengaji nahwu kata baca dengan jar. Jar dengan kasrah aikati. Ada pohon kirasa lagi ashabul aikata. Tu baca dengan jar khafa juga. Khafa dengan fathah. Orang mengaji nahwu turut cara. Sebab apa? Sebab dia panggil nama negeri alamiah berupa dengan taknis lafzi. Laikata. Di sinilah nak kata khilaf. Sebab tu kalau kita nak baca, kita nak baca tu qiraah kita. Kalau seorang lagi baca ashabul aikata, tu huruf nawayak tersalah. Pada wakil tak ada salah sebab ada qiraah baca. Tapi dah kita nak baca qiraah siapa, dia baca dengan ashabul aikata salah. Sebab kita nak baca qiraah hafaz, riwayat hafaz. Tapi kalau tak, saya nak baca qiraah nafi', tak apa. Kena payah. Saya nak baca qiraah nafi'. Tiba-tiba pergi baca ashabul aikati. Tu nak kata salah baca itu. Demikianlah mazhab fiqh. Kalau kita nak kecek mazhab Syafi'i, banyak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bila semaya mesti kena baca Fatihah. Dan bismillah salah satu daripada ayat Fatihah. Siapa tidak baca bismillah dihukumnya tidak sah semaya. Kerana tinggal satu ayat daripada Fatihah. Ini kecek mazhab Syafi'i. Kerana kecek mazhab lain tak apa. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi. Hanbali. Bukan satu ayat daripada Fatihah. Satu riwayat dia. Kalau itu baca, tak baca bismillah pun sah. Ini mazhab lain. Tiba-tiba kita berkata ana Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, biasanya tak ada bismillah, salah buat gini.
Itu mana terjadi di siapa? Di kita yang menyatakan tak terang. Ini betul ni. Kalau nak baca, kazzaba ashabul aikati abdu. Kazzaba ashabul aikatal mursali tawat. Hai, salah. Kita orang awal pun jangan tegah juga. Tak kena macam itu. Kita tak? Salah nak sebah. Kan nak baca kiraat ni. Kita tak? Itu. Ini kata bak khilah ni. Kita kena rakyat molat. Dia ada buat susu tali bucah gitu. Keliru. Nah, dia makialah contoh. Gilah ilmu apa-apa pun. Dia ada khilah. Kita rakyat jalanan ni belah ni cara. Itu dia. Baik, klik pada artinya. Kisah Syu'aib. Ni nak baca betul Syu'aib. Walaupun kita kata Syu'aib. Tak, kalau ada nama pun, nama Syu'aib. Tak betul, betulnya Syu'aib pun. Orang ngaji sorah panggil sirah tasqil. Ukurah wazir pu'ailun. Bukan pu'ailun. Pu'ailun ke Syu'aib pun. Nabi Syu'aib. Nah, supah Hussein. Itu hak betulnya. Tapi kita ambil tasamuh Hussein. Syu'aib. Itu hak ambil mudah tu lah. Kerana ambil betul lah. Tak betul lah tu. Faham tak tu? Baik. Kisah Syu'aib. Kallaba ashabul aikati. Kita tengok tulisan dalam kitab tafsir dia ada alih. Tulisan dia panggil ada upah hamzah wasa. Ada pada dalam Quran tulisan asal dia tak ada hamzah wasa tu. Dia tulis lam saja. Nah, tak ada alif lam. Kadzaba ashabul aikatil mursalin. Telah mendusta. Itu dia. Terjemah daripada kadzaba mendusta. Bahasa kita fakit bohong. Telah mendusta. Itu mana kita baca huraian lah tu. Bukan baca turut huruf tu. Kalau baca turut huruf telah dusta. Betul tak? Telah mendusta. Telah bakit bohong. Oleh ahlu Aikah. Oleh penduduk kampung Aikah. Nama kampung. Bakit bohong. Tutup kipas tak? Ya, udah jadi batu. Telah mendusta oleh ahlu Aikah itu akan segala rasul. Baik. Kita perhati huraian dari awal. Sedangkan Nabi Syu'aib je dibangkitkan rasul untuk kampung Aikah ini. Tapi Tuhan guna bahasa bakit bohong akan segala rasul. Siapa rakyat padah tu? Mana kata orang bakit bohong ke rasul seorang menepati segala rasul. Sebab Tuhan guna mursalin jamak. Kalau mufrad kata al-mursal gitu je. Ni mursalin segala rasul walha ashabul aikah. Allah Ta'ala bangkit rasul hanya Syu'aib. Dia berdakwah. Lepas dia bangkit bohong Syu'aib. Tuhan guna bahasa bangkit bohong segala rasul. Kerana tadilah. Kerana orang jadi rasul cara berdakwah ajak takut ke Allah, beriman dengan Allah satu je. Bila bangkit bohong seorang, menepati bangkit bohong segala rasul. Itu Tuhan guna al-mursalin. Lepas tu Aikah tu apa? Aikah nak tafsir situ sikit. Maka Aikah ini dekat Madian. Itu nama negeri saja tu. Nama kampung, kita petani, jalan, insyaallah. Ni penduduk kampung Aikah dekat dengan kampung Madian. Jadi dua-dua ahli Madian dengan ahli Aikah, Allah Ta'ala bangkit Syu'aib. Rasul berdakwah dua kampung tu. Dia rasul dulu yang tak meliputi sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah.
antaranya antara Madian. Madian ni asalnya anak cucu Ibrahim lah, anak Nabi Ibrahim. Dia buka kapun tak nama kapun dengan nama dia. Dia orang buka tak nama dia Madian. Nah, siapa nama negeri Madian. Nah, nah. Sebab kita banyak dia buka kapun tak dengan nama tuan buka dah. Ha, tu dia. Madian antaranya antara Madian dengan Mesir tu kira 8 hari perjalanan zaman dulu. Ah 8 hari mana 4 marhalah lah. Ya dua marhalah sehari semalam. Dua marhalah sehari semalam. Ni berapa hari? 8 oh, 16 marhalah dia panggil. Nah. Disuruh Syuaib, mana Allah lantik ke Syuaib jadi rasul, suruh kepada dua umat ahli Aikah dan ahli Madian tadi. Kemudian dengan sebab mereka itu tu mendustakan Syuaib, akhirnya dibinasakan dengan awan api turun atas mereka itu. Nanti tengok cerita kat atas. Dan ahli Madian itu dibinasakan dengan jekah Jibril. Bila Jibril bertepik jekah, berkocok, mati. Dua-dua kapung itu, anu diseksa ke dengan api mari langit. Nah, haksa ni diseksa dengan tepik Jibril. Cerita. Il qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika berkata bagi mereka itu, bagi ashabil aikah, ahli Aikah, berkata oleh Syuaib, ala tattaqu, apa kerana kamu tak ada, apa kerana tiada kamu takut akan Allah? Apa kamu tak takut ke Allah? Ini mana kata semua rasul pun ajak suruh takut ke Allah. Tiba-tiba dia menduk tak heran, apa kamu tak takut ke Allah? Balik dia kata, ini bahwasa aku, kata Syuaib, lakum rasulun amin. Aku ini bagi kamu ialah pesuruh Allah yang kepercayaan. Aku ni bukan bengkok, bukan belok kekak dah. Tak ada sesuatu kebenaran dah. Aku adalah Rasul Allah yang amin, yang kepercayaan. Oleh itu fattaqullah wa ati'un, maka takut oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan aku. Taat pada suruh dan tegah. Apa hak aku suruh, apa hak aku tegah, ialah semua tu daripada Allah, bukan dari semata-mata aku. Cuma aku juru menyapa aja. Sebagai kerja price ni, tahu tak? Tu dia. Juru menyapa dia, ambil surat ni, pergi ketua rumah, tengok-tengok alamat rumah situ. Tu bagi hantar. Bagi kita nak marah kalau juru menyapa tak no. Tak. Yeah. Mau apa? No lah. Aku ni menyapa. Muta'at ke aku ialah maksudnya muta'at ke Allah. Kata dia, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Awak mari sah lagi. Kerana golek orang kerja duk menyapa tu, menyapa ni pun kadang-kadang pakai gaji. Maka upah golek kita lah. Orang ni kerja dia, maka gaji pun duk menyapa surat situ, menyapa sini lah. Kerja maka upah ke gaji. Ada pun orang rasul, ayat tu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Min ajrin. Bagaimana itu dah. Dan tiada aku minta akan kamu atasnya, apanya? Rasulku. Atas aku rasul. Atas kerasulan aku duk menyapa, aku tiada minta. Min ajrin. Min zahdah pada mafu'u ya kedua bagi as'al. Jadi akan sedikit pun daripada upahan. Aku tak nak minta di atas penyampai aku kemu ni, aku tak nak minta sedikit pun daripada upahan. In ajriya
illa ala rabbil alamin. Tiada upahaku itu malaikat atas Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan sanggup dah. Ha, cumanya aku menyapa. Mu terima baik bagimu. Ha, mu tak terima mendorak atasmu. Ha, tu dia yang pendek kalam. Ha, itulah mana-mana Rasul lagu tu. Ni kata satunya ikhlas orang jadi Rasul. Dan ajak pula kepada takutkan Allah. Sama tu Rasul mana-mana pun. Nah. Lepas tu mai syariat tu tengok keadaan lah. Orang kampung tu apa hak dia kerja menyalahi undang-undang. Nah, dia kata tu. Maka sininya setengah daripada orang tu buat ahli aikah masa tu tu kerja dia antara lainnya mengkurang pada sukat. Sukat tak. Bila beli jual beli yang mengkurang sukat tak. Ya orang tua Melayu kita panggil maka maka mata cupa dia panggil. Apa? Dah tak faham bahasa ke? Maka makna zuhir ke kah? Ya itu ke? Itu orang panggil maka mata cupa. Dia tu menyukat maka mata cupa. Yakni mengkurangkan. Bila dia suka ambil orang penuh. Bila dia suka jual barang ke orang dia kurang. Tu panggil apa dia tu? Dia panggil kurang sukat. Lalu itulah balik syuaib tu ajar. Selain pada ajar suruh beriman dengan Allah tu, ajar khusus. Wa auful kail. Ha, tu khusus tu. Artinya dan sumperno apa tak ada dah. Auful kail. Sumperno oleh kamu akan sukat. Yani ketika kamu menyukat mu kena sempurna ke sukat. Jangan kurang. Kenapa? Kerana hak orang. Kan hak orang. Ni maksudnya kata setengah pada kuliah yang enam wajib jaga harta. Kan dalam kuliah yang enam selain pada jaga agama, diri, akal, maruah, nasab, harta. Dia panggil apa? Sabsina. Itu dah. Ha, kena jaga harta. Harta siapa? Harta hak kita. Hak orang lain. Ya ada hak masing-masing. Hak kita, kita jaga. Hak orang lain pun kita pernah jaga. Sebab tu dipucar daripada situ. Haram menipu. Haram membelok-belok. Haram hidup mengkurai sukat tak. Haram hidup mengkurai timengi. Sebab nak jaga harta. Hak orang ke tu apa kita ambil hak orang lebih? Janji orang nak jual segata sekian. Tapi tu amanah kepada kita orang beli. Kamu suka sendirilah. Nanti kita pergi suka lebih. Segata sekian kita suka lebih pada segata kita ambil oleh kita. Lepas tu kita menego. Biar kita jual, kita tak nak jual segata. Bila kita pergi suka, kita kurang segata. Tu. Salah. Kan sama tu seri'an apa tu lagu tu. Unia dunia pun salah lah. Dia pengen menipu lagu tu. Tengok. Sebab nak wajib jaga hak. Hak orang, hak kita. Hak orang buat kita lagu tu. Tak boleh tengok. Kalau orang kurang hak kita macam mana? Kita tak benar. Kita kurang hak demo. Demo tak benar apa tu. Sebab tu lah. Syariat je. Jangan kurang. Suruh menyempurna. Auful kail. Sempurna oleh kamu akan suka tak. Ha ni bak orang nak menego jual beli kena mengaji bak ni. Bak suka menyuka ukur mengukur beli tanah cara ukur tanah. Nah, ha ialah semua tu. Jangan kurang. Suruh menyempurnakan. Gitu kalau kita jadi tukar jadi apa-apa tu juga. Balik orang upah kita buat sikit-sikit dia nak mengeni. Dalam plan dia macam ni. Nah, kita buat dia kurang dari situ. Kalau kurang salah kita. Apa lagi pula kalau dia tu tak puas hati, dia mengadu je apa. Itu hak dunia lah kita kata. Tapi nak jatuh segi sarak, walaupun mana-mana pun, kena jaga situ. Baik, itu bak sukat. Dan mari saya lagi. Wala takunu minal mukhsirin. Ini umum. Dan jangan adalah kamu itu
daripada segala orang yang mengurang sukatan. Ha, walhal tadi suruh sempena tu maksud dah. Mari sorat pula. Jangan mutu daripada orang yang mengurangkan. Ha, inilah. Manakala bagi orang nak menego nak apa, kena kerti bak ni. Kalau tidak agak masalah menego tipu daya. Nah. Ha, sebab dia bak tukar beli nak orang tak amanah, orang tukar menukar bila tak amanah nak jadi bela. Tukar menukar. Nah. Baik. Wazinu, ha ni ikut timbal pula. Sana dok kecek bak suka. Wazinu bil qisthasil mustaqim. Datimang oleh kamu dengan penimbal ya betul. Ha, timbal pula dengan penimbal ya betul. Ha, jangan makan mata kelo tu orang panggil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan jangan mengkurangkan, ya sudah jangan kurang. Dan jangan mengkurangkan akan manusia mengkurang asya'ahum akan segala hak mereka itu suatu. Jangan. Hak mereka itu suatu jangan. Hak dia kena sempurna hak dia. Bahkan balik kita dengan suka rela beri lebih itu kebajikan pada sedekah sulit nama. Ha, sampai dia jual beli kadang-kadang dia sikap dia timbal dia suka siap dah timbal siap dah apabila dia nak buku dia ambil sikit perut orang beli tak tahu lagi nyak-nyak cara dia dia timbal sudah dah bawa orang tak tengok dia ambil perut pun tu pun sedekah sulit untung besar lapa besar orang menegak satu untung dunia dia boleh beli 10 kok jual 12 boleh untung 2 halal. Beli 100, jual 105, 50, boleh untung, halal. Lepas tu, dia beri hal lebih. Oh, boleh pahala sedekah sulit pula dah. Tapi, royak pula. Ni, lebih seekor ni ke? Royak pula. Dah mulut gatal, tak boleh duduk, tak royak. Hak peluk dah, tenyuak punah. Dah dah. Kalau kita ni lebih ni sudu. Tengok. Itulah. Abang tu apa-apa dia tu mengajak agama. Pada Allah berjayanya. Dunia halal. Nah, akhirat pun kutung. Itu. Jadi tak kala ahli kampung itu kerja macam tu, maka Nabi Syuaib beri tegaran. Musumpuna kesuka, jangan menjadi pada orang mengkurangkan. Juga timbal dengan penimbal yang betul. Jangan penimbal yang belak. Ya kadang-kadang orang ni potong suku. Nah, kilo je dua. Hak timbal untuk jual susah, untuk beli susah. Kilo lain-lain. Agaklah. Nah, bila kita jual beli tu, tak ingat. Hukum agama. Ni walaupun duk cerita syariat Syuaib. Tapi sama dengan syariat kita pun lagu ni juga. Bab menyukak, bab menimbal. Nampak? Mari sama lagi. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan jangan berbuat fasid. Bahasa kita kata fasid ni rusak lah. Jangan berbuat kerusakan. Jangan buat rusak. Bagi kita sendiri kita nak merusak tak boleh. Masalah orang panggil bazir. Dan bagi orang kita nak merusak tak boleh. Tu, tapi tu kata kena betul sungguh. Dalam bekerja kena betul, kena ada amanah. Bila tak ada amanah ke, rusak orang. Okay. Nah, jangan berbuat fasid. Jangan berbuat kerusakan pada dalam bumi. Tengok. Hal keadaan kamu, hal keadaan kamu fasid yang merusak sekalian. Kalau orang mengaji nahwu panggil hal muakkidah. Kerana mufsidin satu makna dengan dengan ta'saw. wala ta'saw fil ardi mufsidin. Bila klik pada lurah dengan mana? Wala tufsidu fil ardi halakaunikum mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan pada dalam bumi itu. Hal keadaan kamu yang merusakkan sekalian, jangan. Ini umum. Tak kira lah buat musak apa-apa. Hidup tebal pokok. Hak yang tak ada perlu ditebal.
Nah, ha tu kata merusak, merusak. Ha maksudnya khianat. Ha tu adalah milik kita. Apalagi hak milik orang lain ke? Tak boleh buat pandang-pandang. Tu umum tu ada ta'asaw fil ardi mufsidin. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Dan takut oleh kamu akan Allah, ulah semua perkataan tu. Siapa Allah Tuhan Tuhan yang menjadikan akan kamu dan akan kejadian orang yang dahulu. Kalau orang yang dulu pun semua tu kejadian hak dia. Nah, dia tak tanya tu. Tanya akidah, tanya asas. Baik. Tengok balik kau dia tu. Nah, dia jawab lagu mana? Ah, balik Syu'aib dia ajar dia, dia jawab begini. Qalu. Ah, tu hal cerita kita tahu. Kata mereka itu siapa? Kaum Syu'aib. Wa ashabul aikah baik. Ahli Madian kata bagi Syu'aib, kata kepada Syu'aib, innama anta, hanya engkau itu, minal musahharin, daripada segala orang yang kena sihir serta tiada akal. Mu ni Syu'aib, eh dakwa Rasul, sebenarnya orang kena sihir. Bila orang kena sihir bukan Rasul. Rasul-rasul ni tak kena sihir ni, mudak ni semua orang kena sihir. Mai mengaku kata Rasul. Ya, tengok ni jawab aku tu. Nah, ini pusing cerita menguduh orang balik ke bagi. Aha, bukan saja tak terima. Menuduh orang pula ke bagi. Aha, tengok ni kata, mu ni orang kena sihir ni, orang kena khianat mu ni, punah akal mu. Dia kata ke Syu'aib. Dan kata lagi, wa ma anta illa basharum mithluna, dan tiada engkau itu hai Syu'aib, tiada engkau itu malaikat manusia seperti kami juga, supa kami juga mu ni. Bila kata mu supa kami, makna tiada ada kelebihan bagi kau. Tak ada kelebihan apa kali mu apa kami ya. Allah, yaknya hanya merendah orang. Ini upaya merendah martabat orang. Tengok kita sama kita. Kalau kita tak orang ni orang besar. Kita gidak rendah martabat lagu anak-anak. Salah. Ni kata rasulmunya orang apa kami tak ada kelebihan apa. Bila orang pada kami tak layak nak jadi rasul, nak jadi rasul ni kena melekat. Pamunya orang apa kami, bila orang apa kami tak sah untuk rasul. Arti yang mu dakwa tu dakwa palsu. Tu natijah dia tu baik kat tu. Nah, tu mana kata kazzaba tadi. Ni rupa membakit bohong ni. Munyo orang sepo kami, bila orang sepo kami bukan nak sekadar tu je. Bila orang sepo kami tak layak jadi rasul. Karena makhluk nak jadi rasul kena makhluk yang mulia, kena melekat kata dia. Deh. Dan dia sambung lagi. Wa innazun nukala minal kadhibin, bukan inna tu, in dengan nu mati. Orang panggil in apa, in mukhaffafah minas saqilah, asalnya innahu ataupun innana tu asal kaedah. Lepas tu ditakfikkan jadi in. Wa in tak kalau wasa bertemu dengan nu juga depan, bertemu dua nu sama nu panggil idgham apa sini. Idgham ma'al apa, idgham ma'al gunnah lah. Wa innal gunnu kalaminal kadhibin, dan bahawasa kami apa ayat jumlah gitu kena asal inna dan bahawasa kami, kami zon, kami sengko engkau itu hai Syu'aib, daripada segala orang yang dusta. Ini tak ada nak tukar. Orang yang dusta, kami suka kata mu ni orang yang berbohong. Ha, tengok nyata tu. Mu ni kami suka kata bohong. Ha, daripada segala orang yang dusta, orang yang berdusta. Orang yang bohong, orang cakap bohong ni. Bohong apa? Dusta pada dakwa rasul itu. Yang mu istiha kata aku rasul Allah,
kami sekamu ni bohong. Tengok berat-berat kata dah. Dah depan tambahlah dah. Inilah orang jadi rasul menghadapi teruk. Habis dia kata jadi hiburan pada kita. Kita pun sekadar ajak orang tu, orang senyap tak tahu apa tu kita. Oh, sia-sia. Ha, jangan kerana kita nak hendak kita orang tu. Bukan hendak kita tu. Nah. Ha, bukan kita nak ajak nak rakyat menendah hak baik supaya dia mau terima, baik ke dia mau. Tu ya. Bila tak? Bila kita tu, kita pula cik hati sebut. Ini kita ingat cerita ni. Baik. Kami sekamu ni, daripada orang yang berdusta, orang yang bohong ni, pada dakwah mengaku diri jadi rasul tu. Lalu tu tengok dia sendok. Ejek menganyi masa kapal kata, fa'asbit alina kisafam minas sama. Ikumta minas sadiqin. Oleh itu, dan kami suka katamu ni orang bohong, orang dusta ni, maka jatuh olehmu. Maka jatuh, maka perjatuh olehmu ataupun menjatuh olehmu, menggugur olehmu atas kami ni sepotong azab daripada langit. Jika ada engkau itu daripada segala orang yang benar, pada jadi rasul daripada Allah. Ha, tak apalah Syuaib. Tapi kami sekamu ni bohong. Tapi kalau mu tu benar semati, minta lah tua azab tak pala kami. Tengok Allah. Ganda-ganda kita dah. Dia cakap lah tu dah. Minta daripada langit tua azab. Maka dia minta akhir boleh. Lagi akan datang tu, hari ke dia. Dia tak nak tu. Dia tengok dia sendor, dia ejek. Siapa tahu waktu. Adakah kamu sebenar sungguh katamu tu Rasulullah? Kami tak turun atas kami ni sebahagia daripada langit. Dua azab. Asqit alaina kisafam minas sama'. Dia kata. Pejatuh mana menjatuh olehmu. Kami tak boleh turun ke atas kami ni. Sepotong azab seksa daripada langit. In kunta jika adalah engkau itu hai Syu'aib. Minas sadiqin. Daripada segala orang yang benar, benar pada jadi rasul daripada Allah SWT. Ha, minta tu azablah kami. Kami nak tengok. Pada tu kena khabih. Ya? Ni atas orang mulut sedap ni kata ya kejap. Pasal orang mulut sedap. Siapa orang mulut sedap yang pala kata uduh orang. Dia mulut sedap orang. Nah. Dia senor, dia menyanyi. Ikut saya dia lah. Lepas tu balik Syu'aib pun jawab. Ano ya? Paling kat lembut, seluruh gitu dah. Aku cakap dengan kedah je lah. Balik Syu'aib jawab. Qala. Kata ia Nabi Syu'aib alaihissalam. Syu'aib kata kan? Rabbi a'lamu bima ta'amalun. Mudah minta dengan aku. Bisuruh aku gugur atasmu tu azab. Hei, waktu kerja aku. Bermula Tuhanku itu. Dialah a'lam, dia terlebih ketahui dengan barang yang kamu kerja. Hak tu hak dia nah, sedemang aku. Aku kerja aku adalah rasul, aku menyapa. Hukum hak talih ku rakyat yang begini-begini. Datang mu minta dengan aku suruh waktu wa azab. Hak tu hak tu aku lah, aku tak tahu ni. Tu dia. Rabbi a'lamu. Nah sini tu biar pula setengah kiraat baca. Qala rabbi. Rabbi a'lamu. Dia berbarikkan ya. Rabbi a'lamu. Apa tu? Dia lagi kepada riwayat warah. Ya apabila barik begitu temu dengan Hamzah. Dia nakal. Dia baca dia. Baca dia panggil harakatun nakal. Dia pindah barik Hamzah. Lepas tu gugur Hamzah pada baca. Bunyian dia baca. Qala rabbi a'lamu bima. Tak ada lah barik a' dia. Bagi Hamzah pergi kepada dia. Biar. Qala Rabbi a'lamu. Tak kita. Dan Muhammad kamu apakah. Dan tengok. Qala Rabbi. Qala Rabbi a'lamu. Itu bagi saja. Ada pula hak nakah. Qala Rabbi a'lamu bima ta'amalu. Itu duduk-duduk-duduk. Segi baca. Ya, segi makna sama. Syu'aib kata, Rabbi, bermula Tuhanku itu, a'lamu, terlebih ketahui, bima ta'amalun,
dengan barang, dengan kerjaan yang kamu kerja itu. Baik tak baik Tuhan tahu. Bila tahu, ikut dia lah. Dia nak macam mana, aku tak tahu. Dan azab kamu, dia lebih tahu. Dan waktunya, waktu azab kamu, dia lebih tahu. Bila dia lebih tahu, membalas ia akal kamu tu dia. Namun dah minta dengan aku tak boleh. Minta aku tak boleh buat apa. Cuma aku ajar ya. Tu balik syuaib jawab. Fakallabuhu. Sini makna mendusta. Fakallabuhu. Maka mendusta, bakit bohong oleh mereka itu. Ashabul Aikah tadi. Akal dia, akal syuaib. Bila siapa masa dijanji Allah, maka ambil fa'akhazahum, maka ambil akan mereka itu ahli aikah, ashab aikah, azabu yaumil zullah, oleh azab hari zullah. Apa zullah? Iaitu zullah yang disebut sini tu awan meneduh akan mereka itu. Mari awal teduh, maka yang lari masuk wah teduh tu. Apabila duduk tengah teduh molat, bila tu awal meneduh, kemudian daripada hangat ia sangat, Tuhan jadi udara panah. Riwayat Ibn Abbas menyatakan bahawa bila Allah nak menyiksakan ashabul aikah ini, disuruh buka apa dia pintu neraka, hawa api keluar, maka tu panah. Panah di kapung tu. Bila panah tu masuk kot jenela ni, buka ni masuk ni kot rubah. Oh, panah. Supaya kita duduk di Mekah Madinah, musim angin samum panggil. Samum. Angin panah ke. Okay? Musim nak masak sama tu. Tu masa tu dia marah kuat, angin panah. Kena tutup di jenela. Kalau buka gini, dia angin masuk wak. Wak-wak supaya kita duduk di rumah gak batal lah. Okay, duduk bakar batal, kita pergi duduk di mulut rumah. Wah, panah lah. Atau angin samum dia panggil. Maka masuk angin panah. Maka bila duduk di rumah, angin masuk panah, lari tu baik, nak duduk tak boleh panah. Lari tu baik, ada setengah gali lubang. Gali tanah. Duduk di tanah, turun di tanah, panah juga. Lari naik ke darat. Lari naik ke darat, pergi mandi. Mandi air panah. Oh, cuba kita gambar. Mandi air panah kau itu gitu kah tu lah. Tukar perak air panah air sejuk biru dengan merah gitu kah merah. Tu kok biru tak kepala-kepala meletup dah. Air panah. Lari pergi masuk bahaya teduh pokok kayu. Panah. Musim dia lari kok tu lari habis kamu panah. Seminggu katanya duduk begitu. Duduk dalam keadaan begitu. Cuba gambarkan. Kita ni panas betul tak boleh duduk. Tengok ni mengaji tak boleh tak saya jepak. Tak tahu lagi tu pun seorang. Itu kan? Itu dia pakai ekong. Tengok tu dah. Kita ni. panas huak dia tu. Kamu dia panas pergi panas mari. Takdir Allah Ta'ala bila duduk lari. Mari teduh. Awal mari teduh. Gelap penuh hujan. Bayar. Lari masuk pak situ tu hari sejuk malam. Bos sejuk pakak bangga, mai kok ni sini sejuk juga. Oh. Duk segar, rasa segar. Bos segar dah kau kata habis masuk dawah teduh be dah. Situ Allah Taala jadi ke api atau ruh. Habis kali tu cara bijak pandai Allah Taala buat. Nak pergi ke mana nak pergi dia tu. Itu kan? Ya. Tak sahanallah. Cuma tu ada biarkan dulu. Lak we dulu. Lepas we dulu. Hidup galak je. Ada itu. Siapa masa dia ambil? Tu. Fa'akhazah. Sebab tu saya guna ambil. Tak apalah. Lak we dulu. Lepas hari aku ambil, aku tak ambil. Sebab tu saya guna akhazah. Akhazah mana ambil? Ambil. Kita kejap lagi tak? Hari ni buat apalah, satu hari aku akan ambil kelip. Ambil kelip tu mana nak balas tu. Aku akan ambil kelip. Orang main judi kata hari ni aku kalah, aku nak ambil kelip. Orang main pokok tani kalah, nak ambil kelip semula utang. Nak ambil semula tak? Nak ambil kemenangan. Ini tu yang guna bahasa akhazah, akhazah mana ambil.
Dia dah lak, dah lepas, dah biar lagi nak senda ke rasul dia, menganyilah mana, buat menyakiti ke rasul dia, biar lagi dulu. Tak sampai masa dia tetap. Tapi tu Syu'an kata, Rabbi a'lamu bima ta'madun tu. Tuhan tahu, masa azab ke pun tak nak minta dengan aku. Lepas pada tu, Allah ambil. Cara ambilnya tadi, datang azab hari Zullah, iaitu awan meneduh akan mereka itu, meneduh tu kemudian daripada hangat, daripada panah yang sangat kena mereka itu ashabul kaifah, pada aikah. Tak kalau mereka panah di situ, panah lari pergi lari mari, mandi panah, salah turun pergi mandi panah. Lepas pada tu Allah Ta'ala hatta awal mari teduh. Maka mereka pergi berteduh di situ, rasa sejuk, lenai, rasa senang malah. Apabila habis pergi berteduh situ, maka turunlah atas mereka itu api. Turun api daripada bayar tu, daripada teduh tu, turun api. Maka terbakar mereka itu ashabul kaifah, jadi aikah seperti belala yang direndang. Pembelala korang ada kuliah. Ada kuih. Jadilah arang. Jadi arit. Itu jadi arang. Kita baca tu dah. Dia baca jadi orang. Jadi arang. Kita kacak harit. Harit. Kita kacak itu dah. Jadi harit. Hanguh jadi harit. Okay. Cuba tengok. Tu mustahil pada adat lah. Bayar teduh. Nah, biasanya tu hujan, kata tu api. Itu mukjizat. Tak sekor, tak sekor nak berlaku orang. Itu dia. Innahu kana azab yaumin azim. Bahawasanya azab tu kana adalah ia. Azab tu azab yaumin azim. Azab hari yang sangat besar. Belah mana hari sangat besar? Besar dengan besar azabnya itu. Nah, habis beribu-ribu sekali itu. Zaman kita ni tak ada dengar lagi dah macam tu dah. Masuk mari api dia zaman kita tak ada lagi dah. Tak ada bunyi lagi. Banjir air, hujan batu tak ada dah. Masa turun api langit tu, tak ada dengar berita lagi tu dek. Kalau tubik kalau tanah ada dah. Nah, ini maksud Nabi Syu'aib. Inna fi dzalika la ayah. Bahwasa pada yang demikian itu, demikian menurunkan api ataupun demikian itu azab. Bahwasa yang demikian itu ialah dalil yang menunjuk atas kekuasaan Allah Ta'ala dan keesaannya Allah. Itulah dalil kata Allah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tu dia nak buat macam mana tak ada siapa nak halal dia. Nah, dia yang kuasa. Pada mengazab dia rahmat. Siapa dia nak mengazab, dia azabkan. Siapa dia beri rahmat, orang tu dapat apa dia kebaikan. Tiada seorang menolak. Tak ada seorang pun boleh menolak. Yakni daripada azab Allah. Juga rahmat Allah bila dia nak beri pada seorang itu baik-baik. Dia nak beri pada seorang itu lebih-lebih. Tak ada siapa nak menghala, nak sekat. Dia ingat hakikat lah gitu. Empat tenis hati itu. Nah, supaya ni. Mana kata ni, dalam keadaan kita dalam menghadapi ada pemilihan ke kedatara. Ini di sirat Ta'ala dah siap dah. Bila kita tak tahu, ikhtiar lagi lah. Usaha lagi lah. Sekadar. Usaha, cara usaha. Lepas tu bila hari tertumpak, kita baik. Boleh ke demo eh. Dalam kita. Tak ada apa. Alhamdulillah ala kulihah lah kita orang mu'min. Kerana perkara siap dah di sirat Allah. Kita tak tahu, cari ikhtiar. Harap-harap gitu. Harap-harap gitu. Tiba-tiba, kita kena gini, Allah kena. Allah kena lebih baik. Alhamdulillah, senang tak panjang cerita. Tak buah hati. Tak buah hati ke siapa? Boleh tanya klik. Tak buah hati. Sepatut boleh aku. Sepatut. Tak patut dah. Klik siapa? Hakikat. Senang ini hati. Jawab sendiri. Ni qadha Allah. Kun fayakun. Dia baca sama Yasin.
innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan tajwidnya, dengan apanya, eh data apabila tak boleh ke kanak bukan kun fayakun. Ada dah niat kita orang mukmin dia tu tenang jiwa. Nah, semua tu kembali pada qada dan qada. Rukuk iman yang ke anak, bahawa akan percaya, qada dan qada. Apa qada dan qada? Semua perkara dengan takdir Allah. Semua Allah Ta'ala menentu siap-siap. Cuma muzuhir ya. Itu dia. Baiklah. Inna fi zalika la ayah. Dah sampai situ. Wa maka. Baik. Sudah pada tu. Inilah. Mana? Ayat. Ini ayat. Akhir cerita tujuh anbiya, tujuh para nabi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ni. Mula daripada cerita Nabi Nuh. Nah, saya sebut cerita Nabi Hud, Nabi Salih dan Nabi Musa. Mari cerita pula Nabi Lut. Nah, dan di antaranya cerita Nabi Syuaib ini. Inilah akhir cerita tujuh anbiya atas jalan ikhtisar, atas jalan ringkas. Ada lain pula sebut lagi. Apa tu hikmahnya cerita ni? Ialah tasliyah. Tasliyah ni bahasa kita apa? Mempersobat ataupun menghibur hati. Hibur hati. Tasliyah mempersobarkan, menghiburkan hati bagi Nabi, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kata Muhammad, kalau kau duduk menetamu, keluarga mu sendiri buat kurih, tak ada orang lain. Termasuk bapa saudara mu sendiri seperti Abu Lahab. Nah, dan pupu poyamu duduk menetamu, duduk lawanmu tu. Tengok cerita Nabi dulu macam mana. Jadi biasa. Biasa. Tu. Bila kita berasa kata benda biasa, tenang hati. Nah, tu penak-penak mentah seliah ke dia. Wa ma kana aktsaruhum, dia lagi pula mana orang hendak menetai dak lawan mu Muhammad tak lama. Ada ingat Rasul dulu lagu tu ah. Cuma tak apa masa aku buat tu pelak we ke dia. Ani pun sepatutlah orang dak kena ke Muhammad jangan hamba mu, bukan hamba saja nak bunuh mu. Kalau ku izin matilah mu tu. Likung rumah mu nak bunuh mu tengok tu. Nah, siapa keluar pada rumah, duduk berlindung di gua, duduk cari kat gua. Kalau nampak, sudah juga. Nah, lepas tu juga berjalan kaki lelah nak sapa Madinah ke main tu. Jadi dengan apa dia utak. Lagi pula pergi jalan, bukan jalan biasa, pergi jalan lain, pitah. Tengok tu, salah kata ini mung berlaku. Umat dulu tengok macam ni. Jadi segar. Tu panggil tasliyah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tiada kebanyakan mereka itu tak beriman, tak percaya, tetapi nebuahkan kufur, tak percaya mereka itu. Maka hatu klik pada hatu Allah lah yang lebih pandai. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Tuhan kau ya Muhammad ialah yang sangat kekerasan, yang atas segala kafir hanya kerahlah siapa masa dia menyiksa. Lagi ar-rahim, yang sangat rahim, sangat kasih sayang, yakni atas dengan segala hamba yang mukminin. Dia sangat kasih sayang dengan segala hamba yang beriman. Sahabat saya tu salah silap bila minta apa dia buat pun. Sahabat dia bina atas saya. Ada pihak dia kerah tu, saya minta apa dia tak terima. Bukan kita tolong minta apa, marah pak kita. Itu kerahnya. Dia guna kerah ke? Sudah. Itu dah tambah ayat lagu tu. Inna wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Habis cerita setakat ini. Ini klik kepada nak isbatkan Quran pula. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sikit.